Baunya kurang menyenangkan, namun ia merupakan bahan penting dalam masakan orang Melayu. Malah permintaan terhadapnya begitu tinggi. Begitulah keistimewaannya belacan. Kini permintaan terhadap belacan bukan hanya dalam kalangan orang Melayu, tetapi juga daripada kaum lain. Malah ada warga asing yang cukup meminati masakan yang mengandungi belacan. Jaafar Ismail, 66 tahun atau lebih dikenali penduduk setempat sebagai Pak Awang dari Kampung Sungai Pial, Tanjung Dawai, Kedah, menampung kehidupan keluarganya dengan membuat belacan. Sebut saja belacan Pak Awang, pasti ramai di Tanjung Dawai mengetahuinya. Bahkan produk yang dihasilkannya sejak 25 tahun lalu itu sudah mempunyai pelanggan tetap. Bahan utama untuk membuat belacan adalah udang dan garam serta melalui proses pembuatan yang lama. Campuran udang dan garam ini akan dijemur kira-kira 3 jam di bawah panas matahari sehingga hampir 80% kering sebelum dimasukkan ke dalam mesin untuk dikisar dan ditumbuk sehingga padat. Belacan itu kemudiannya akan dibentuk menjadi ketulan kecil seberat 500 gram. Pak Awang mampu memperoleh pendapatan sehingga RM3,000 sebulan hasil jualan belacan, bergantung kepada bekalan udang geragau yang boleh diperolehi. Belacan dalam bentuk ketulan kecil seberat 500 gram ini dibungkus rapi dan sedia dijual pada harga RM6.50 sebungkus.